الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini untuk berada bersama dengan orang-orang yang menyayangi Allah, mengasihi Allah, dan juga bersama dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah dengan duduk dengan mereka ini adalah sesuai dengan apa yang telah diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya. Beliau bersabda, Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kamu dengan orang-orang yang besar di sisi Allah. Bertanyalah kamu dengan orang yang berilmu dan bergaullah kamu dengan ahli hikmah. Di sini Allah Nabi menyebutkan tentang tiga golongan yang perlu untuk kita bersahabat dan duduk dengan mereka serta bersama dengan mereka. Yang pertama adalah dengan orang yang mulia di sisi Allah. Karena duduk bersama dengan orang yang mulia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam bait syairnya, mengatakan, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum. La'alli bihim ana lasyafa'." Saya ini suka kepada orang-orang yang saleh walaupun saya tidak termasuk daripada mereka. Tawadhu'nya beliau, kalau beliau tidak saleh siapa lagi yang saleh? Apa tujuannya duduk dengan orang-orang yang saleh? Agar supaya saya dapat syafaat dengan orang yang saleh nanti di hari kiamat. Dijadikan oleh Imam Syafi'i bekal untuk masuk syurga nanti di hari kiamat adalah dengan duduk rapat, dekat, cinta dengan orang-orang yang saleh. Tentunya duduk itu di dunia dan bukan di akhirat. Di akhirat tempat untuk petik buah, tetapi di sini adalah untuk beramal. Maka ini adalah satu peluang yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan kepada kita daripada Mekah, daripada Denmark, daripada UK, hadirnya dengan Syekh Hafifuddin daripada Malaysia dan juga daripada Iraq. Alhamdulillah hadir bersama kita dan daripada Yaman juga. Kesemuanya adalah duduk ingin mengambil keberkatan duduk dengan orang-orang yang saleh. Hadirin hadirat, tahukah apa yang Allah jadikan atau Allah labelkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang saleh? Apa yang Allah kata di dalam Al-Quran tentang orang yang saleh? Kita kalau melihat di dalam Al-Quran tentang kedudukan mereka orang-orang yang saleh, Allah berfirman, Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka ini, yakni Allah menceritakan tentang orang-orang yang saleh, kalangan para anbiya dan para rasul. Setelah diceritakan mereka, nabi-nabi, diakhiri oleh Allah. Yakni orang-orang yang diceritakan itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahum, dengan hidayah yang ada pada mereka, dengan petunjuk yang ada pada mereka, dengan sirah yang ada pada mereka, dengan akhlak yang ada pada mereka, iqtadi, ikutlah kamu. Zaman ini adalah zaman krisis qudwah, yakni orang tidak tahu siapa yang diikuti. Dan baginda Rasulullah memberikan peringatan tentang krisis di akhir zaman, krisis qudwah, krisis panutan, krisis ikutan, krisis ikon. Sehingga orang memilih salah siapa yang patut untuk diikuti. Oleh sebab itu, di dalam hadis beliau mengatakan tentang orang yang dia mengikut tanpa membezakan siapa yang diikuti dan akan menimbulkan malapetaka kalau tidak tahu siapa yang diikuti adalah ketika orang bertaklid dengan orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Latattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala ahaduhum juhra dhabbin ladakhaltumuh. Kamu akan ikut nanti di akhir zaman orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau orang itu masuk ke lubang biawak pun kamu akan masuk ke dalamnya.
Di sini Nabi berbicara tentang taklid, tentang mengikut orang yang tanpa kita perhatikan siapa yang kita ikuti. Maka kata sampai diberikan perumpamaan, orang kalau tidak berhati-hati melihat siapa yang diikuti, kalau masuk lubang biawak pun, nak masuk lubang biawak itu lubang yang kecil yang sukar untuk masuk. Mana boleh manusia masuk dalam lubang biawak? Tapi Nabi beritahu, di akhir zaman, kalau orang tidak memastikan siapa yang diikuti dan salah ikutan, kalau yang diikuti itu masuk lubang biawak, dia pun akan masuk juga mengikut kepada orang tersebut. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang golongan orang-orang yang dimurka daripada golongan orang-orang Yahudi dan Kristen yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengajarkan kepada manusia dengan pelbagai macam cara ikutan agar supaya mengikuti kepada mereka. Demikian Nabi mengingatkan. Oleh sebab yang demikian, untuk terselamat daripada ikutan yang tidak benar, untuk terselamat daripada ikutan yang menyimpang, yang terpesong jalannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita qudwah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para aulia dan pengikut kepada beliau, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu adalah yang diberi petunjuk oleh Allah, maka petunjuk mereka hendaklah kamu ikuti. Macam mana mengikuti petunjuk daripada mereka? Kita tidak sezaman dengan Rasulullah, kita tidak sezaman dengan Sayyidina Abu Bakar, tidak sezaman dengan Sayyidina Ali, dengan sahabat, dengan Imam Syafi'i dan juga setelahnya. Macam mana kita akan mengikut kepada mereka? Sirahnya dibaca, sejarahnya dikaji. Kalau salah seorang anak Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Hasan, ditanya oleh Sayyidina Ali, "Hasan, kalau kamu sudah dewasa nanti kamu jadi ingin jadi seperti siapa?" Katanya, "Seperti engkau wahai ayah." Siapa yang tidak tahu Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan seorang yang berilmu, seorang yang pemberani, seorang yang mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikenali sebagai pintu ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikenali sebagai seorang yang berilmu, yang pemberani. Anaknya merasa bangga ingin jadi seperti ayahnya. Kata Sayyidina Ali, "Kamu kalau besar mau jadi seperti siapa?" Katanya, "Seperti engkau wahai ayah." Kata Sayyidina Ali, "Jangan, tapi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah, ini adalah didikan daripada seorang ayah kepada anak untuk menjadi orang yang punya jiwa yang besar bersama dengan orang yang termulia, supaya mendapat kemuliaan dengan orang yang mulia. Walaupun dirinya Sayyidina Ali adalah seorang yang hebat juga, tapi mana mau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlunya kita untuk menjadikan momentum pada zaman-zaman sekarang ini untuk kita memastikan siapa yang kita ikuti. Panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga yang perlu kita ikuti. Imma mereka ulama untuk kita bertanya dengan ilmu, berteman dengan orang-orang yang mulia dengan di sisi Allah untuk kita mendapat kemuliaan, dan juga bersama dengan orang-orang yang ahli hikmah untuk mendapatkan hikmah. Man jalas janas, orang yang duduk bersama dengan sesiapapun, sifat perangai orang yang kita duduk dengannya akan kita kena serpihannya, akan terkena tempias daripada sifat tersebut. Duduk dengan orang yang mulia akan mendapat kemuliaan, sebaliknya pun juga demikian. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, "Man jalasa al-asyrar, man jalasa al-akhyar, husyira ma'al akhyar wa in kana minal asyrar. Wa man jalasa al-asyrar, husyira ma'al asyrar wa in kana minal akhyar." Orang yang duduk bersama dengan orang yang baik akan diberikan kebaikan walaupun awalnya dia tak baik. Sebaliknya pun juga sama, duduk bersama dengan orang yang tidak baik, maka dia akan bersama dengan orang yang tidak baik walaupun awalnya dia orang yang baik. Oleh sebab demikian baginda Rasulullah mengisyarakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan berada bersama dengan perangai dan akhlak sahabatnya dalam temannya, maka hendaklah dia memilih dengan siapa dia berteman. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kepada kita para aulia, para ulama untuk menjadi ikutan, untuk menjadi qudwah, untuk menjadi panutan kepada kita. Jangan ambil panutan yang lain, jangan ikut kepada ikon yang lain selain daripada orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau anda pegang, digigit dengan gigi geraham untuk berpegang dengan mereka, orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi,
Anda akan bahagia di dunia, Anda akan bahagia di barzakh, dan juga Anda akan bahagia di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita daiman mujalasatul akhyar insyaallah, dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan al-akhyar di dunia, di barzakh, dan juga di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat kepada para asatidah, para ulama yang hadir bersama dengan kita pada malam hari ini, khususnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hamid Al-Jailani, Syekh Hafiduddin yang hadir bersama dengan kita, Syekh Abdul Wahid daripada Denmark, Syekh Muhammad Aslam, Masya Allah hadir bersama dengan kita, Siban, dan juga para asatidah, tuan-tuan guru yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati perkumpulan kita, dan mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini akan diingati keberkatannya yang diberikan oleh Allah nanti di akhirat insyaallah. Fi maqdi syadqin inta malik muqtadir insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berkati tuan rumah kita, Datuk Farus, dan juga Datuk Nizam, dan juga brothers yang keluarga mereka, mudah-mudahan diberikan oleh Allah hidayah dan taufik, diberikan keberkatan dalam umur mereka, dalam rezeki mereka, dalam rumah tangga mereka. Ibunya diberikan sehat wal afiat, ditambahkan umur yang berkat insyaallah, diberikan kebahagiaan, mudah-mudahan selalu nampak kegembiraan dalam rumah tangga, cucunya, dan juga ahli keluarga dan anak-anaknya semua ya rabbal alamin. Tidak sepatutnya saya berbicara, saya datang untuk mendengar. Wa la'afu minkum hadza billahi taufik.